Assalamualaikum sahabat. Alhamdulillah di malam ini kita jumpa kembali. Saya berada di tempat biasa yang hampir tiap malam saya datang kemari hanya untuk memberi makanan kucing jalanan. Di sini banyak sekali kucing-kucing yang kelaparan dan saya tiap malam datang ke sini. Namun kali ini saya memvideokannya, kemarin-kemarin tidak karena kesibukan kami. Kami hanya memberi makan kemudian pergi lagi. Di sini ada kucing baru yang kecil. Tapi enggak begitu kecil, masih besar. Dan sekarang saya akan memberi mereka makan agar malam ini dia kenyang dan bisa tidur pulas. Semoga saja mereka semuanya sehat. Di bulan Ramadan ini kita banyak kegiatan dan terasa sekali capek karena siangnya kita harus berpuasa dan malamnya harus beribadah sholat tarawih, hingga kami tidak banyak waktu untuk memvideokannya dan kami pun akhirnya meninggalkan makanan ketika sudah sampai. Kami tidak sempat ngecek berapa kucing yang tinggal di sini sekarang. Setelah 2 minggu kami tidak memvideokannya. Namun kami berharap masih tetap utuh kucing-kucing di sini. Tidak ada yang hilang. Tapi berharap banyak, walaupun hilang ada yang mengadopsi. Ini. Bus. Sini. Bus. Di tempat inilah kami biasa menaruh makanan dengan mika-mika kecil, tapi lumayan untuk mengganjal perut mereka. Dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah pindah dari tempat ini ketika memberi makanan kucing-kucing yang berada di sini. Mereka tahu kalau di sini ada makanan dan minuman itu ada di atas sahabat. Mereka juga sudah tahu minuman yang biasa mereka minum ketika haus. Kami akan memberikan makanan yang basah ketika ada anak kucing yang berada di sini.
Betul ya? Ayo sini. Sini. Sini.